Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengakui harga obat di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara tetangga, terutama Malaysia. Kok bisa? Jadi sebelumnya, Presiden Jokowi sudah angkat bicara soal harga obat di Indonesia yang mahal, tapi tidak dibarengi dengan industri farmasi yang maju. Jokowi bilang, jika harga obat mahal dan laku terjual, otomatis profit yang didapatkan bisa untuk memajukan industri farmasi. Tapi kenyataannya tidak demikian. Menanggapi hal tersebut, Budi mengatakan perbedaan harga itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu inefisiensi jalur perdagangan dan tata kelola. Selain itu, kebijakan perpajakan yang tidak berpihak pada industri dalam negeri juga menjadi faktor mahalnya obat di Indonesia. Menghadapi masalah ini, Budi berencana membangun komunikasi dengan produsen alat kesehatan dan asosiasi industri dalam negeri untuk mencari solusi bersama. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian guna membahas pemberian insentif biaya masuk kepada pabrik pengimpor bahan baku obat dan alat kesehatan. Selain itu, Budi juga menyarankan adanya relaksasi aturan yang dianggap bisa menekan harga hingga 30%. Jokowi memberikan waktu 2 minggu kepada Budi Gunadi untuk mencari solusi terkait mahalnya harga obat di Indonesia. Gimana menurut kalian guys? Coba komen ya!